ngerti pangusnya ini debi. Aku juga sotek bro. Nggak cek ini. Disiapkan ya semuanya, nasian nanti kita siapkan. Setelah ini kita flexer bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Oke, bisa kita mulai ya. Ya, teman-temannya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. 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 Jadi, ini perlu saya sampaikan bahwasanya hari ini adalah pelaksanaan kegiatan, yaitu sosialisasi peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang pengrajin pot. Nah, ini sumber dananya dari dana desa. Jadi salah satu manfaat dana desa yaitu untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, semoga apa yang kita terima dari pemerintah yaitu berupa bantuan dana itu nantinya bisa kita kembangkan di masyarakat. Jadi ucapan terima kasih kepada pemerintah yang telah membantu ya di semua kampung, semua desa itu berupa dana desa. Bisa kita mulai, yaitu pada hari ini kita akan membuat pot. Ini pot ada 6 meja putar dan 6 meja putar yang telah kita persiapkan. Ada yang membuat pot ceper bulat, ada yang membuat pot bulat tinggi, terus bulat besar dan persegi 4. Nah, jadi pertama ini yang perlu saya sampaikan. Jadi tatakan atau trimmer atau meja putar yang benar itu adalah meja putar yang memang mempunyai kekuatan super nah, seperti ini. Jadi mau ukuran kecil, mau ukuran agak besar sampai besar 2 meter, 3 meter dia mampu menopang ya. Terus setelah tatakan trimmer kita menggunakan atasnya adalah plywood. Ini plywood dilapisi dengan karpet. Nah, karena kita akan membuat segi 4, malnya adalah keramik ya. Setelah keramik, kita pasang mal seperti ini, bisa menggunakan media pasir atau tanah untuk mal dalamnya. Oke, kita mulai mas. Masukin aja. Stop ya. Aja. Apa ini gak ngerti? Nanti yang orang dibuat. Mas, mas. Ini urung dadi loh, ini begitu saja. Ini urung sing kali ya mas? Kurang. Ini. Kowe ngikuti, gak apa aku ngomong apa-apa kok dipedot. Sing nyuting ora tok ra bener. Ini sing dikudu disuting ora ora pas. Berarti ora tok loro. Nah, ini ya, perhatikan ini, perhatikan dulu. Jadi masang aciannya yang benar, enggak gelepotan seperti ini. Ya. Nih. Terus putar. Nah, kita mulai. Terus. Ngerokok DJ ya, Pak. Aduh, Mas. Oh, tinggal jam rokok. Rokok. Entar dulu, entar dulu, entar dulu. Ini kira. Enggak apa-apa. Jadi tebalin supaya apa nanti ketika pot sampean ini kering ya dibalik itu udah halus. Nggak bisa pot itu diaci di kemudian hari, nggak bisa. Nah, ini harusnya nanti dikasih alas ya, pasti kan ada bawahnya, kasih siapkan plastiknya dulu. Terus putar, boleh itu.
Waduh, ambrol. Ambrol pasti rawan tenan. Apa yang ini gitu. Terus kasih ini, pindah. Nah, ini. Ini ke sini aja, Mas, ya. Enggak usah ragu-ragu pakai memakai semennya. Iya, iya. Nih. Ya. Ya. Seperti ini ya. Nih. Nah, perhatikan. Terus putar. Yang sulit ini megang cetok bisa pas seperti ini. Terus. Kenapa pot Pak Jenderal itu bisa mahal? Nah, ya karena kuat cara kualitasnya. Nah, sampai rata. Jangan pakai kuas, nggak bisa, Mas. Mas Yuli, suka aja. Terima kasih satu. Saya mbak. Macam mana kongo ni? Seperti ini ya, kawan-kawan ya. Tanggung jawab pemimpin itu harus bisa segalanya ya, harus bisa. Walaupun hanya membantu membuat pot, tapi insya Allah secara manfaat luar biasa. Mana Pak Uragi? Masih dulu Pak Uragi. Jangan buru-buru, tolong ambil tuh pasir di gorong-gorong itu, ambil pasir. Ini ya selanjutnya, setelah pakai acian paling bawah, terus adukannya tipis ya, adukan pertama tipis karena ini pot bulat, jadi kita kasih ini kawat bindrat ya, kawat bindrat caranya seperti ini, set tinggal putar mejanya. Nah, seperti ini ya. Nih, sekitar 10 lilitan, 10 putaran. Nah, ini. Nah, seperti ini. Setelah ini kasih adukan lagi, Mas. Tipis-tipis aja, nggak usah terlalu tebal dulu, ya. Nah. Jadi kawan-kawan sekalian ya, hari ini praktek membuat pot, potnya nanti dibawa pulang masing-masing. Disediakan snack, makan siang, dan ada uang saku ya, komplit ya, artinya paket komplit untuk kegiatan buat pot. Rokok semuanya komplit, nanti ada somai beli somai, ada bakso beli bakso, ada sepur beli sepur. Oke, sepur yang penting komplit. Kalau segi 4 kita pakai ini ya, pakai kawat antena ya, antena pesawat ya kawan-kawan ya, ini perhatikan ya, kalau segi 4 kita pakai kawat ini ya. Siap. Nah, kalau bulat enaknya pakai bin ya. Satu pot mau dikasih satu ya nggak apa-apa, terus dua, tiga nggak apa-apa. Kalau persediaannya banyak kita kasih banyak.
Kalau mau ngirit, ya juga bisa ngirit. Ya. Terus dimasukkan. Ya. Nah, seperti ini posisinya. Langsung kasih adukan lagi, Mas. Langsung kasih adukan lagi. Nih, perhatikan. Perhatikan dulu. Tipis-tipis aja ya. Tipis dulu. Jadi posisi kawat di tengah. Nanti ketika jadi tidak tampak dari luar, tidak tampak dari dalam. Nah, seperti siluman ya. Tapi rupa. Nah, alam-alam. Jadi ini kan hampir jadi, Mas. Ya, hampir jadi. Supaya cepat jadi seperti ini, Mas, kita kasih adonan atau adukan yang lancar, Mas, ya. Ini ya. Mudah kan? Daripada sampai tembel, nggak ada ujungnya. Kan? Dua kali sentuhan pasti jadi. Nah, habis seperti ini, sampean kasih semen kering tipis saja, pian-pian enggak usah terlalu tebal. Ini model piye sampean iki? Gede wis. Apa? Ajare bisa nggo namu malah. Apa enak dadi tak tuk. Apa bare perang tok? Enak. Ya, Pak. Sudah dapat satu. Ini rombongan, ini timnya Pak Edi Doyok sama Pak Bambang Purwanto alias Subur Purnomo. Ini orangnya. Sudah dapat satu. Pak Wito sudah selesai. Nah, ini Mas Agung yang masih gelepotan ini. Waduh. Halo, Mas. Cepat. Ya. Oh, itu Tommy Kuncrit membantu Mas Alsyam. Ini Mas Alsyam yang punya channel Mas Alsyam ini ya, Mas Samsudin. Nah, dukung ya channelnya Mas Alsyam. Nah, dukung dengan cara like, subscribe, komen, dan share-nya ya. Nah, ini beliau. Jenderal, mantap. Di pusat DC, pusat lemai. Sudah selesai? Sudah. Sudah dapat berapa?
Satu. Luar biasa. Orang 8 jadi dapat 8. Di Jumat satu persatu, Mas. Hasilnya gimana? Baik. Pendidikan Pak Satam. Hasilnya? Gaweanku ini. Gaweanku nyilih tangan. Pak RT luar biasa, Pak RT. Pak RT. Kita belajar ini. Ini yang kayak kuali. Satu. Loh, sorry, ketiga langsung. Tenang, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Delapan ini? Oh, delapan. Jadi, hari ini dapat 8 ya, latihan pertama dapat 8. Ini orang 10, latihan pertama dapat 8, artinya dapatnya 10. Tapi karena keterbatasan alat, jadinya tinggal dapat 8. Gitu ya. Oke, sahabat sekalian, mari bergabung di Istana Bonsesang Jenderal dan Alsam ya. Yang belum subscribe, monggo ayo subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasinya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa mengedukasi ya, menjadi pembelajaran kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan karena tahapnya masih belajar. Ketika ada manfaat, kita ambil hikmahnya. Kita akhiri ya dengan rasa bersyukur dan terima kasih, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat. Buri dah, buri Mas Anu dah. Mari. Mas Tori. Mari ulun. Ini. Boh. Oh, ini sudah besar. Masih kena alat itu sudah buah, tumbai, bersih, teman-temannya dan untuk dibunuhnya kena. Hebat, mantap. Nampanku ramu anu, kari nampanku. Hebat.